warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and healthy. Minggu ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke, are you ready? Yes, we are ready. Oke, yuk kita simak slide berikut ini. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan kalimat permintaan. Sehari-hari kita suka minta tolong kan, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Berikut contohnya, tolong ambilkan handuk, tolong ambilkan buku, tolong ambilkan tas. Lalu, untuk responnya, baik, oke. Nah, anak-anakku, mengucapkan terima kasih setelah dibantu ya. Ingat, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Oke? Oke, di sini Silani dimintai tolong oleh ibunya untuk pergi ke pasar. Lah, Lani membeli buah tomat dan jeruk. Kira-kira siapa ya yang di sini suka buah tomat? Oke. Di sini Silani akan menghitung jumlah tomat yang ada pada gambar. Yuk kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Good job. Jumlah tomatnya yaitu 12. Selanjutnya untuk buah jeruknya. Yuk kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jumlah jeruknya yaitu 15. Nah, setelah pulang dari pasar, Silani bertemu dengan Siti. Mereka berdua sedang mengerjakan PR. Apakah itu PR-nya? Yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini Ustazah mempunyai angka 20, 15, 13, 18, 14, 12, 17, 11, 16, 19. Bagaimana ya cara mengurutkannya? Oke, kita cari angka yang paling kecil di antara angka tersebut, yaitu angka 11. Setelah itu angka 12, angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mudah bukan caranya? Kalian bisa mencobanya saat di rumah bersama ayah dan bunda. Oke? Nah, itu tadi yaitu penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa bermanfaat. Ustazah akhiri ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. And be careful. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.